Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Danos Motor di mana Anda berada. Oke, hari ini saya ingin mereview motor terbaru keluaran Yamaha ya, teman. Yaitu Yamaha Gear ya, tipe S. Oke, sekarang saya ingin review beberapa fitur yang ada di motor Gear ya, teman-teman. Oke, pertama sekali ini ya, untuk ada automatic switch off ya, teman. Nah, ini satu. Kemudian di sini ada lampu hazard ya. Ini tambahan lampu hazard ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dia akan hidup semua. Empat lampu akan hidup semua. Nah, ini ya. Jadi seperti mobil ya. Jadi seperti mobil ada lampu hazardnya. Untuk off-nya tinggal di off saja seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya kurang lebih sama ya. Ini untuk pembuka jok, kalau Yamaha biasa ya dari sini. Ini untuk pembuka jok. Ini penampakan dari dalaman joknya, cukup lebar ya teman-teman. Cukup lebar. Untuk akinya itu sudah menggunakan 6 ampere ya. Akinya cukup besar seperti Suzuki FU ya. Sudah 6 ampere. Untuk belakangnya seperti ini ya teman-teman. Itu satu dua ya. Kemudian di sini ada juga double step ya. Ini ada untuk orang tua, di sini untuk anak-anak ya. Jadi kalau kita bertiga dengan anak di tengah-tengah itu yang nomor 2 ini dapat ini ya, standar sendiri di sini. Ini untuk yang dewasa. Lalu untuk yang depan ini seperti biasa ya. Masih cakram seperti biasa. Untuk bannya sudah tubeless. Depan belakang yang untuk depannya ukuran 80/80/14 ya. Kemudian untuk bagian belakang 100/70/14 ya, teman-teman. Oke, kemudian fitur yang lainnya itu untuk tipe S ya. Untuk tipe S ini ada ini ya, teman-teman. Untuk ngecas HP ya ini. Colokan untuk ngecas HP. 1, 2, 3, 4. Kemudian lampu sudah LED ya, teman-teman. Lampunya sudah LED. Kalau yang lainnya seperti biasa ya. Oke, teman, untuk yang tipe S itu ada answer bag-nya ya. Di sini kita kalau parkir di mana-mana itu bisa cari motor, keadaan motor kita di mana ya. Seperti ini kita tekan saja. Ya, bunyi seperti itu. Itu untuk tipe S. Kemudian yang ini juga ya, ini untuk idling switch off. Ini hanya ada pada tipe S ya. Untuk sementara untuk tipe biasa itu tidak ada. Oke, teman-teman, sekarang kita dengarkan suara mesinnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Review sederhana dari saya. Semoga video ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang mau membeli motor Gear ya. Dari keluaran Yamaha terbaru. Dari motor Gear. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya ini. Silakan diklik subscribe, like, dan share. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.